Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxMath Channel. Kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara mengganti ataupun merubah ukuran font di handphone Vivo kita di sini. Dan cara seperti apa untuk mempersingkat waktu, mendingan kita langsung saja mulai. Pertama kita buka pengaturan terlebih dahulu di handphone Vivo kita. Silahkan buka pengaturan. Lanjut, jika pengaturan sudah terbuka, selanjutnya Sobat scroll ke bawah sedikit. Kemudian kita ketuk ataupun kita buka setting tampilan dan kecerahan. Di sini di bawah bunyi dan getar, kita ketuk tampilan kecerahan. Nah, kemudian untuk merubah ukuran fontnya, di sini kita dapat masuk lagi ke setting ukuran font. Perhatikan di sini di bawah gaya font, di sini ada ukuran font. Nah, di situ kita ketuk ukuran font. Ketuk. Nah, kemudian di sini kita dapat langsung menggeser presetnya untuk merubah ukuran fontnya. Tinggal kita ketuk pada bola ataupun presetnya seperti ini. Kemudian kita geser ke kanan untuk memperbesar fontnya, ataupun ke kiri untuk merubah ataupun mengecilkan fontnya. Untuk pertinjaunya ataupun previewnya ada di atas ini. Jika kita atur menjadi lebih besar, nah dia akan terlihat seperti ini. Intinya seperti itu. Untuk defaultnya ataupun dasarnya ataupun basicnya dia ada di tengah. Nah, kurang lebih sih hanya itu. Namun di sini yang harus Sobat tahu adalah yang mendukung ukuran font ini hanya aplikasi bawaan ataupun aplikasi yang mendukung. Jadi nggak semua aplikasi fontnya ini berubah ke font yang kita atur gitu ukurannya. Namun untuk sistem dia sudah pasti berubah ataupun berganti ke font yang kita atur gitu. Untuk sistemnya dalam artian di sini setting dan juga aplikasi bawaan. Dan kurang lebihnya sih hanya itu. Apabila masih kurang jelas ataupun ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.